أهفو إلى سكن شريف وأنا على صدري عفيف أهفو إلى سكن شريف وأنا على صدري عفيف وأخاف من فتن الليالي يا الجلالي قال انشغالي بسم الله الكون تلألأ وتبسم حين رسول الله تكلم أشرقت الدنيا أنوارا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا فرح الكون بمن أقبل بثناء الرحمن تجل البشر برؤيا متكلل البشر برؤيا متكلل والطيب على الدنيا نسم أشواق الروح تناديني وعيوني فاضت بحنيني يا من أنوارك ترويني بذكرك يا تكلم أشرقت الدنيا أنوارا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف هو سيد تقول قول لك لا نجي للام بسكت أبا عبادة اللايف أوكي زمان سنقول أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana bilangnya Okey, tak tahu lagu mana, tak boleh masuk nampaknya semua. Ya, tak boleh masuk. Tak tahu tak masuk ni. Masuk lewat. Tak apalah. Okey, kita tak ada ha. Kita start dah. Jadi malam ni sepatutnya kita ada 2-3 orang lagi tapi mungkin ada masalah kot, lain masalah lain kot kepada dia. Yang menyebabkan mereka tak boleh nak masuk. Ya. Oh, berkali musim banjir ni kok.
mungkin musim banjir ni. Tak apalah. Jadi apa khabar Ustaz? Okay, okay, kita. Kalau banjir tak boleh. Kalau tak boleh, kalau boleh naik sikit kamera tu boleh. Buat turun sikit kamera tu. Bina pun. Cita? Ha, gitu. Ha, gitu. Oh, okay, ha, macam ni. Macam ni sikit. Ha. Okey. Tak pernah banjir ke? Alhamdulillah rumah kita atas bukit je, macam biasa rumah Kelang eh. Tapi kita tak, kita orang tua ni tak itu dah. Tak ada nak jadi sukarela lah, hantar anak. Iyalah. Anak jantan. Maksudnya rumah okeylah beres tadi. Okay. Tak sampai lah. Kalau dia apa, panggil kawasan tepian Selangor. Kuala Lumpur ni wilayah tengah lagi. Kuala Lumpur ni dia kawasan tengah lagi. Tapi belah-belah tengah pun, itu pusat bandar tergelar. Haa, pusat bandar tergelar. Tapi yang tempat bayi tu, dataran merdeka. Ya. Haa, tu Ustaz Bayi Hakim masuk dah tu. Assalamualaikum. 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 Lama tak nampak Ketua Fauzi ni. Lama pun lama. Tak lagi nak berhubung. Putus mualak lah ni. Haa. Jadi sama tua dah kita. Tak ada lagi. Nak noita lagi. Itunya janggut ni. Nampak putih hati dah. Putih makan masa pakai pihak putih. Tengok kan. Sat-satah sehat kan tu. Alhamdulillah. Anda ada nunggu tu. Mana pakai lambat masuk ni? Lah ada lain. Anda bayar Dr. Ustaz Yusri. Anda ada kelah metau pesmilik ni. Ah, patut pun. Ada saja kelas ulang orang tua lah, ngaji kot tak ya? Ya. Nanti bekas YB kita tak boleh mengajar ke di pondok? Dia tak start lagi. Dia tak ada ni online. Tak start dah sebelum ni. Ada kelas hari sehari lah nak ambil pondok hari Senin malam last. So. Dia maksudnya okey boleh lah. Boleh. Okay. Dengar-dengar cerita lah macam tidak dibolehkan. Boleh, tak ada apa-apa. Kita tak ingat kau ni. Orang tak bui, bergedah lah. Oh, apa kan? Biasa. Kau pondok tak ayah kita lah. Dah. Doktor, di mana tu? Dua pelatih kau ke? Tengok bilik anak-anak duduk dalam library je. Kita tengok belakang anak-anak. Ya, udah. Mak duduk. Jabat lah. Haa, pejabat library lah, ajar library lah. Ya, rumah dia ni pejabat je. Dekat lah. Oh, nak tahu lagi ya? Tengok. Saya tiba suami. Okey, jadi gini, kita berubah duduk saja dah ni. Masuk-masuk dah, kita baru nak start lagi. Bila Ustaz Fauzi pun lambat masuk. Kita tak start lagi. Cumanya kita nak ucap ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat kita yang apa nama ni bersama dengan kita pada malam ni. Jadi malam ni tajuk kita nya Dr. Z dan Ustaz Bayhaqi ialah jarum-jarum Yahudi. Deh, tajuk ni diberikan oleh sahabat-sahabat kita lah. Dia minta kita bincang pak tajuk ni. Jadi lo ni kita tak pilih tajuk. Kita minta request daripada orang apa ni, hok duk ikut semua ni. Dia kata nak suruh kita bincang, nak suruh kita apa nama ni, ulah sikit-sikit mengenai racun-racun ataupun jarum-jarum Yahudi. Dan kita pun pilih lah, bila ada tajuk tu kita pilih Dr. Z, kita pilih Ustaz Bayhaqi supaya mana kita tahu memang bida dia mengulah bab-bab lagu ni. Jadi jadi kita ramalah. Oh, ramal. Dia orang lain. Nak kutip lah. Tak dare. Jadi kita nak minta dulu Dr. Z dululah buat ulas sini mengenai apa nama kita panggil racun-racun ataupun jarum-jarum Yahudi ni. Minta Dr. Z dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun baru masuk juga ada apa ni ustaz apa ni? Ustaz Yusri. Okay, teruskan. Bismillah.
cakap buat nama, atas nama jarum-jarum ni, jarum maksudnya tikaman berpisah lah, kejahatan Yahudi ni. Yeah. Dia balik pada basic ayat tu, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi' millatahum. Itulah masa bila Yahudi dan Nasrani dia tidak akan redha sehingga kamu kita umat Islam tattabi' millatahum, ni kamu ikut millah mereka. Millah ni cara hidup, sunnah mereka, din cara hidup, bukan sekadar ibadat. Kita tak ikut ibadat dia pun tak apa, dia tak kisah. Tapi kita ikut cara hidup dia. Kita ikut cara hidup dia. Kita sebagai umat, kita sebagai pemimpin. Maknanya ikut sistem dia. Dia nak. Jadi sehingga itu berlaku, dia tak kira. Sehingga hal seperti itu tidak sempurna berlaku, mereka akan terus melaksanakan agenda-agenda mereka. Itu menandakan mereka tak reda lah. Sehinggalah bila mereka merasakan agenda mereka telah terlaksana, barulah mereka akan reda. Begitu. Dia gini. Mau buat mukaddimah dulu, insyaAllah. Ya, pada umumnya, Yahudi ni, istilah Yahudi itu terpakai pada agama, kepada bangsa dan kepada budaya lah. Budaya Yahudi, agama Yahudi, bangsa Yahudi. Berbeza kita. Kita Islam, agama ya. Tak ada kata bangsa Islam, tak ada kita. Ya. Kaum Islam. Melayu bangsa Islam. Dia ni bangsa Yahudi. Agama Yahudi. Kaum Yahudi. Atau nama Yahudi dia boleh, boleh guna pakai belakang. Adapun Nasrani ni, dia tak reda pada kita ni. Dari sudut tu ya, maknanya mereka tak akan puas hati lah sehingga kita pun ikut milah mereka ni. Milah maksudnya ikut apa yang terkandung dalam kitab suci mereka lah. Apa ni? Kita panggil Bible lah. Dari segi apa? Dari segi agama, dari segi akidah, dari segi agama. Tapi dari segi jahat baik ya, masih ada beza. Dalam ayat yang lain Tuhan sebut, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain bahawa kamu akan mendapati golongan yang paling jahat pada kamu ialah Yahudi dan kaum musyrikin. Dan kamu akan mendapati, mana dalam pertelagaan antara Yahudi dan Nasrani ni, kamu akan mendapati Nasrani ni lebih mawaddah pada kamu. Maksudnya sikapnya dia tidak lebih lemah. Kurang. Atas nama Nasrani, bukan Christianity ni, beza-beza. Atas nama Nasrani, mereka itu kuranglah rasa permusuhan pada kamu. Cuma dia tak puas hati. Kalau boleh nak, kita ni ikut je. Dekat tu je. Kalau boleh kita ni, kita umat Muhammad ni, terima agama dia. Terima hak dia kata, bahawa carilah kebahagiaan abadi nanti melalui Yesus. Itu yang dia nak. Dia nak terima. Dari segi niat jahat, dari segi mempersiapkan permusuhan, dia tak ada artinya. Ada pun yang mempersiapkan permusuhan kepada kita ni, ialah Yahudi dan Al-Lazina Ashrafi, kaum musyrik. Kita, itu bukan terima lah. Okay, comel. Kita berhenti situ dulu. Jadi, maknanya ada beza di antara Yahudi dan juga Nasrani lah. Nasrani ni pun maknanya Nasrani ni kebiasaannya kita letak kepada orang-orang Kristian. Dan orang Yahudi ni kita letak kepada Bani Israel. Sebenarnya lagi tu dekat Bani Israel. Buat Yahudi, buat apa Nasrani pun Bani Israel juga. Nasrani pun asal ya. Bani Israel juga. Bani Israel. Bani Israel juga. Cuma istilah yang diguna pakalan itu Bani Israel ni ialah kepada Yahudi, walaupun ada bezanya sikit, tapi itulah yang diguna pakai. Jadi kita nak pergi kepada Ustaz Bayhaki. Mula mukaddimah dia sikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Sata, Dr. Fauzi. Dr. Fauzi ni Ustaz Ana di Mahak mula ni. Ustaz. Oh, lepas tu Ustaz Sain lagi di Mekdo. Badai dakwah. Saipon tu.
dia pindah pergi Saudi pakai ilah gitu. Eh, ada sekolah lagi Saudi, ada anak tinggal kitab-kitab melalui sepupu yang dia belajar di perempuan. Apa yang belajar di Kiah kan? Ansu bagi. Oh, Rudainah. Eh? Isteri Ustaz Mak. Ayah anak Ustaz. Masa anak Ustaz Mak. Tidak isteri siapa-siapa lagi. Ya, anak Ustaz Leh. Anak Ustaz Leh pondok. Ada-ada terima tak? Ada lah. Tak buat. Tak ingat lah, lama. Lama, cerita lama. Cerita lama. 30 tahun ke kali. Lama dia tak jumpa dengan dia ni malam ni. Masuk juga ni masa nak jumpa dengan dia ni. Nak dengar hal dia sebenarnya. Iya. Yeah. Ustaz isteri, Ustaz isteri pun lama tak jumpa ni. Alhamdulillah. Malam ni kita diminta untuk kecek tajuk Ustaz sebenarnya Yahudi ni kan. Ya. Cuma dalam kalau kita perasa dalam Quran Allah Taala sebut Yahudi ni tidaklah banyak sangat dalam 9 kali ya. 9 kali dia cerita mengenai Yahudi, dia cerita perangai dia. Dia biasa bila dia sebut Yahudi tak adalah sebut sekali dengan atau dia sebut tadi sekali dengan Nasrani. Cuma kalau kita perhati tu memang antara musuh hok akan jadi musuh pada umat Islam ni siapa bila-bila ni Yahudi dengan Nasrani. Ah cuma tadi ada sama ada musuh tu agak keras sikit atau agak lembut sikit, tapi musuh tu tetap musuh lah. Maknanya kedua-dua ni akan sentiasa berusaha untuk memesongkan pegangan kita tu daripada hok sebenar. Cuma sama ada hok kita akan bincang sama ada hok kita jelas ataupun tidak jelas. Dia tu Yahudi ataupun dia tu proksi pada Yahudi, tu boleh jadi kita akan tengok lagi mana lah. cuma Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat misalnya, ayuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Mana jangan kita mengambil kedua-dua tu sama ada Yahudi ataupun Nasrani sebagai ikutan ataupun pemimpin ataupun apa-apa yang kita boleh guna pakai. Dan benda tu akan jadi kalau nak segi pembincangan dia akan jadi luah lah setakat mana kita boleh guna Yahudi dan Nasrani ni. Adakah boleh guna tu boleh guna bagai hak dia buat ke, boleh guna bagai hak dia cipta ke, boleh guna tak boleh ke lagu mana. Kalau kita tengok lah ni banyak benda hak orang Yahudi buat ni kita guna. Kalau kira ya. Orang kita beri kat Facebook lah. Facebook tu memang Yahudi kalau kita kira lah. Mak Zuckerberg ni memang Yahudi lah dia. Cuma setakat mana pengguna ataupun hak kita kata tak boleh guna ataupun tak boleh ambil hak yang dia buat tu untuk kegunaan kita ataupun untuk kita nak jaga keharmonian agama kita. Itu hak kita boleh bicara dia lah. Tapi asalnya lagu tu maknanya Yahudi dengan Nasrani ni baik ke jahat ke setara mana tu, tapi dia tetap akan jadi musuh kita sampai bila-bila. Mana usaha pun daripada demo tu untuk memesungkan umat Islam ni sampai bila-bila lah. Ada hal-hal kita kena hati-hati. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Behaki. Jadi itulah bermakna kita akan bincang malam ni, mungkin kita akan bincang lebih banyak sikit mengenai setara mana interaksi kita yang dibolehkan dengan Bani Israel, dengan pokok Kristian, dan mana tempat yang kita tak boleh bersama dengan mereka. Sebab kita tengok pada zaman Nabi sendiri pun, ada tempat-tempat yang Nabi berhubungan dengan mereka ni. Hubungnya dari segi negonya, dan Nabi pernah berjual beli, gutel pun biasa dengan orang Yahudi ni. Jadi adakah tu maknanya tidaklah maknanya zaman Nabi tu tidaklah memulau pulau teruk dah pokok Yahudi ni, walaupun waktu tu orang Islam di Madinah tu sudah menguasai dan orang Yahudi telah jadi kaum minoriti, tetapi mereka tidak dipulaukan, mereka tidak diusir, tapi akhirnya terusir jugalah melalui tapi tidak dengan cara pengusiran secara langsung. Jadi tu mungkin kita akan bincang lepas ni. Ajak nak tanya Ustaz. Masuk pula. Isteri ni, Ustaz Isri main masuk tu. Lain dia ni 2-3 minggu dah jadi tak berapa yeah. Komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz Isri.
Dia kena kecek. Dia kena kecek baru ada lain. Tiga minggu dah buang nak layang boy. Okay, terus. Dia kena makan nasi arak tu. Ya. Ya, kita janji nak makan nasi arak tu. Jumpa lagi. Oh, tak lagi. Tak jadi lain. Selek. Ustaz Isri, Allah. Kalau boleh Ustaz Isri kita ya, nak kita nak pergi. Ya, dengar ada suara tu. Dengar ya. Okey. Kita nak minta Ustaz Yusri sikit kalau boleh kita ambil masa yang luar daripada tajuk kita lah mengenai ni kita nak ambil kesempatan wakaf ilmi ni. Pak Ustaz kata apa tengok tu jangan tanya tu. Okey ada. Tekan. Oh ya. Oh ya. Yeah. Kalau boleh Ustaz Yusri dengar, nak minta dia ulas sikit mengenai bencana banjir yang berlaku di negara kita ni. Apa kau pandangnya ataupun apa kau komen daripada bukan nak suruh komen bab banjir tu. Komen situasi ni. Kalau boleh kita ambil isu semasa sikitlah kita dah 5 minit. Ya. Yeah. Boleh tak? Slack eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih pada Sata yang dihormati Fadil, Dr. Fauzi dan Ustaz Bahaki. Terima kasih Dr. Fauzi dan Ustaz Bahaki kerana dapat sama-sama pada malam ni. Alhamdulillah ada masalah ni Pak Anan ni 2 minggu 3 minggu dah masuk balik ni jadi masalah. Gangguan banjir tu. ada gangguan kali. Sebelum ni ada masalah sebelum ni okey. Mungkin yang banjir cuaca. Okey. Boleh jadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Okey apa ni sebut oleh Ustaz Sata kat ni. Kita di akhir-akhir ni banyak kita dengar musibah dan ujian ya Allah SWT timpakan kepada kita khususnya di negara kita iaitu kawasan musibah banjir. Jadi selain pada banjir, musibah-musibah yang lain. Jadi kalau kita tengok dalam situasi negara dunia, semua tempat mengalami situasi begini, itu suatu petanda bahawa apa yang disebut dan diperingatkan oleh Allah SWT dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan alamat-alamat dunia kita ni berada di penghujung. Jadi musibah ni sebelum ni kita dikejutkan dengan musibah COVID. COVID masih lagi ada, musibah banjir dan sekarang musibah selepas banjir. Jadi juga ada situasi-situasi keadaan yang macam-macam. Jadi kita nak cerita ini musibah ni sebagaimana kita alami tahun 2014 di negeri kita. Kapur Ambo sendiri maknanya berat. Setelah kapung dan kita tengok kesan daripada musibah ni begitu terasa lah kesan apa ni emosi, kesan apa ni sosial, kemudian kesan struktur kawasan rumah dan sebagainya. Maknanya kesan tu sampai ke sekarang masih lagi kita rasai. Tambahan pula kita mari dengan musibah COVID pula. Jadi tempoh tu rasa begitu perik lah.
Namun musibah lagi ni kita alami sebenarnya Allah Ta'ala nak gegarkan hati kita supaya senantiasa berasa akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu daripadanya iaitu Allah Ta'ala uji hati kita merasakan bahawa nikmat yang kita ada ini bukanlah nikmat yang mutlak. Bahkan nikmat ni dalam bentuk ujian. Nikmat ni adalah ujian. Bukanlah nikmat yang berkekal. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam apa ni satu firman dia, ayahsabuhum anna min malin wa banin, apakah kamu kira apa yang ada pada kamu dari harta benda dan anak tinuk itu milik kamu, akan tetapi nikmat yang kamu ada itu adalah ujian. Jadi Allah Ta'ala nak uji nak sejauh mana, maka timbullah pelbagai keadaan umat manusia berhadapan dengan ujian. Ada yang boleh khabar, ada yang macam-macam. Ada. Namun hak yang paling kita takut iaitu kita merasa nikmat yang kita ada ini milik kita. Sehinggakan berlaku kesombongan, berlaku tengah daripada kita menyombong ataupun menunjuk-nunjuk nikmat yang ada. Nikmat kekayaan, nikmat harta banyak, nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan. Jadi dipamer. Sedangkan nikmat-nikmat ni Allah Ta'ala nak supaya kita sama-sama berkongsi. Sama-sama ada rasa sifat tolong, menolong, bantu-membantu. Namun bila diuji dengan nikmat senang, nikmat kaya, nikmat senang, nikmat kaya, maka ramai di kalangan tak ingat. Boleh jadi dengan ujian ini dapat mengembalikan semula kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sebagai mukadimah ataupun sebagai respon sikit. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada tadi saja kita nak. Tapi sebenarnya ada kaitan dengan banjir ataupun musibah yang tadi terkena kepada kita sekarang ni. Rupanya banjir ni kalau dulu-dulu kalau sebut banjir kat Kelate dan jari-jari. Jadi lelaki ni pergi ke Johor, ke Sangor, pergi ke Melaka, ada pergi Melaka dah. Pagi. Jadi maknanya kita kita pun boleh apa kata gitu. Ya, kata gitu lagi. Jadi kita nak pergi kepada balik kepada Ustaz Dr. Fauzi. Ada ke kaitan ni dengan macam kita kalau kita tengok sejarah. Zaman sebelum dulu kala pun zaman Nabi Nuh ada dah banjir, berlaku banjir. Lepas tu ada lagi berlaku banjir dan lagu musibah-musibah yang lainnya. Adakah apa yang berlaku sekarang ni boleh ke kita nak kaitkan dengan kita ni jarum-jarum Yahudi ni ada apa mana boleh ke tak kalau boleh respon jarum Yahudi ginilah kita tak boleh samakan nisbah musibah yang berlaku zaman sebelum Nabi kita Muhammad dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab satu masa sebaik saja Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ziarah satu tempat. Tempat tu nama sekarang Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah. Dia sebelah, kalau kubur Bakir tu sebelah kiri Bakir, kubur Bakir. Di masjid tu dulu. Tempat dulu dikatakan adalah satu masa Rasulullah keluar daripada kota Madinah. Keluar dan menziarahi satu kaum di Qura Syarqiyah. Dulu nama tempat tu syur. Qura Syarqiyah. Luar kota Madinah. Jadi dalam bandar lah. Dalam mana Madinah. Yang dimaksudkan kota Madinah tu ialah komplek Masjid Nabawi sekarang. Dalam pagar. Dan itulah kota Madinah zaman Nabi. Sebab dulu Bakir dia luar kota Madinah. Kubur Bakir. Betul. Luar. Mana dalam compound.
Masjid Nabawi yang berpagar, itulah Kota Madinah zaman Nabi. Dia di luar pagar sekarang ni, maka dia anggap luar Kota Madinah. Masuk masjid Kubahnya, masjid dua kiblat tu jauh lah tu, di luar Kota Madinah. Betul. Baik. Bila Nabi ziarah tu, Nabi salat dan Nabi sama wakil. Dia dengan wakil sokmu, wakil tak tinggal. Nabi salat sunat dan sujud lama sehingga Abu Bakar dah menangis dah. Bila Rasulullah bangkit baca tahayat bagi salam, tanya Abu Bakar masih itu lah, berair mata. Jadi Nabi tanya, kenapa kau nangis Abu Bakar? Nabi kata Abu Bakar, aku risau ingat dah tak ada dah, pakai sudah lama sangat. Sejuk-sejuk sedap. Sejuk-sejuk sedap. Jadi katanya Abu Bakar tanya, kenapa panjang sangat ya Rasulullah? Nabi jawab, aku bermunajat dengan Allah. Panjang. Dalam sujud tu berdialog dengan Allah. Minta dah Allah jawab dari dalam sujud tu. Nabi kata, aku minta tiga perkara. Pertama, aku minta janganlah dijatuhkan musibah kepada umatku ini banjir besar seperti zaman Nabi Nuh. Jadi Allah terima. Okey, tak ada. Baik. Ya Allah, aku minta janganlah umat ini ditimpa kemarau panjang seperti zaman Nabi Yusuf tu. Kemarau panjang zaman Nabi Yusuf. Menyebabkan hijrah ke Mesir dia. Hijrah ke Mesir cari gandum dia. Itu pun Allah Ta'ala jawab. Allah jawab, right, yes. Dia tak apa, insyaAllah. Yang ketiga, Nabi minta, ya Allah, janganlah jadikan di kalangan umatku ini berbunuh-bunuh sama mereka. Ini Allah tak tanggung. Dia kata, ini tak jawab, sorry. Jadi kita sekarang pun, oleh kerana Allah masa itu Allah tidak ijabah. Kalau sekarang pun, di kalangan umat Islam, tak boleh nak elak berbunuh-bunuh sama sendiri. Dan bermula berbunuh-bunuh sama sendiri ini, baik saja Rasulullah apa? Zaman kematian Sayyidina Umar dikatakan memang Abu Lu'lu'ah tu memang orang itulah fasik lah, orang jahat, orang kafir. Tapi Osman tu telah mati dibunuh oleh pemberontak Muslim juga. Ada saksi tu lagi. Sebenarnya Osman tu boleh kata zaman Ali perang tu lah, perang sipi, perang Jamal. Wakil sipi. Jadi sebab Nabi minta Allah tak, Allah tidak kata no. Allah tak ada kata ni tak jawab. Dia tidak kata no dah. Maknanya ni tangguh saya tangguh. Kalau tak jawab tu payah. Tak jawab. Itu memang laku. Tak jawab. Maknanya kalau umat kita ni lam yazal mukhtalifin. Tak nak elak tu. Cuma ya ikhtilaf ni tidaklah membawa pada itu. Kalau lah dalam ikhtilaf tu melibatkan gulu. Ini memang akan membawa pada gulu, akan membuat pada irhab. Bermula dengan fikrah al-gulu. Tak berhati lah. Anda tu saya. Bermula dengan fikrah al-gulu, dia akan membuat kepada fikrah al-irhab. Keganasan. Itu yang berlaku dalam kalangan apa lah? Khawarij. Khawarij. Dia bermula dengan fikrah al-gulu. Akhirnya, dia boleh bunuh anak sahabat Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Khabbab kan sahabat besar Nabi yang Nabi tidak sebut dalam 10 orang itu. Nabi makna dalam bayangan Khabbab itu sudah ada dalam syurga. Nabi masuk syurga ni sudah ada Khabbab, sudah ada kan. Jadi Khawarij bunuh Abdullah bin Khabbab kerana mata takfir Ali. Khabar kata aku dengan Nabi dan sahabat kata Ali ni orang baik, ahli syurga. Sudah. Okay. Kamu tidak kata Ali ni kata dia ahli syurga. Sudah. Akhirnya dengan jawapan itu, ambil lebih khabar dibunuh. Maksudnya, mereka telah apa mengamalkan irhabiyah, keganasan. Bermula dengan fikrah al-wulu. Bermula fikrah. Bermaknanya, Dr. Z, kita tidak boleh kias. Dan apa yang berlaku di zaman kita ni dengan zaman sebelum Nabi. Dari segi musibah juga. Ya. Dari segi musibah juga. Itu dah jamin. Ya. Sebab Nabi sudah mengatakan bahawa Allah terima permohonan dia. Bahawa janganlah berlaku musibah banjir yang Menghentikan. Banjir yang
Dia teruk jelah. Banjir zaman Nabi tu. Tenggelam dunia kan. Jadi banjir-banjir jugalah tapi tak akan berlaku di dunia. Dia boleh berlaku di Bangladesh. Kalau berlaku di Bangladesh tak akan berlaku di Malaysia. Musim berlaku di Malaysia tak berlaku di Bangladesh yang begitu. Zaman yang Nabi Nuh kan habis sekali. Satu dunia sekali kan. Macam 2014 berlaku di Aceh. Nah, banjir, tsunami, kabur tapi tempat lain. Tempiah. 2004 di Aceh. 2014 di Kelantan. 2004 Abi yang berlaku tahun 2014 Kelantan ada kilang ke apa tu? Tak ada. Kilang arok tu lah pun. Iyalah. Kelantan tahun 2014 ada kilang ke apa tu? Siap baik lagi. Iyalah. Nak banyak kali kilang arok tu. Kilang arok pun lah pun. Tak boleh nak kiyah. Tidak semudah itu. Bermakna kalau nak kiyah kat Selangor dulu lah. Sebelum Kelantan kata nak banjir tu. Rumah arok. Tapi sama lagi ada tu. Kita juga dengan super dah dulu pun ada kata Oklah teknik balok atau banjir ni balok ada kalau tak kita tak balok pun banjir juga. Jadi kita tak boleh nak menghukum dengan cepat dengan tengok sekali dulu kita nak hukum dulu banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan suara Satta tak jelas kenapa? Lain. Jadi berdengar. Mic-mic tak itu ke? Tak dapat molek. Ah, okey. Buka mic. Okey. Ada wayar kali. Kakak lama ni bagi kakak lama malam minggu ni. Bagi tergelam anji tu. Okey. Kita pergi kepada doktor apa ni Ustaz Baihaqi pula. Cerita apa ni gapo wayar lah. Tak ada nak tanya. Cuma anda pasal beli-beli kecil banjir jadi biasa lah orang kita ni dia akan kait dengan benda-benda yang mudah macam Ustaz-Ustaz sebut tadi lah dengan balok, dengan maksiat kan. Maksiat pula kadang-kadang ambil benda yang sama-sama minum arak, mana zina. Tapi ada juga orang tanya pun ni, buat apa duk kait dengan hatu memang besar lah dosa. Tapi rasuah banyak di Malaysia ni, tidak masih besar kata. Lepas tu, duk panggil, duk ambil rapah kuasa ni, tidak masih besar kata. Dan bayangnya kalau kita nak rigid dengan maksiat tu, maksiat ni luah kan. Mana buat apa duk pergi hal kecil-kecil, hal biasa-biasa tu. Mana rasuah ni antara maksiat yang paling besar lah. Riba lagi, gapo lagi. Patut kita duk ambil kuasa pengkhianat, penyalahgunaan kuasa semua sekali tu gapo hang menteri buat memang banyaklah benda kalau nak kira dengan tu dan kalau nak kait sepatutnya hang tu lebih besar kalau nak kira ni tapi hang nyanyonya hang buat jahat tu orang atas hang kena ni orang bawah. Maknanya banjir besar ni hang banyak kena orang bawah hang buat jahat ni orang atas tapi buat apa tak kena. Kalau kira nyanyo lah kek. Kalau nak kiyah lah tu. Kalau nak kiyah lah. Tapi enak lah pun. Mami hojo jahat ni terlepas kat umur kan. Muka dia pandai. Okay, baik lah kena. Cuma tadi Dr. Wadi sebut Yahudi. Yahudi ni dia boleh kait dengan bangsa, dengan agama, dengan apa sahaja budaya kan. Tapi kalau kita perasan memang lah sepatutnya lah gitu. Tapi kita di Malaysia ni Islam ni dikaitkan dengan bangsa juga. Mana apabila kita sebut bangsa Melayu, dalam perlembagaan kita dia sebut Melayu tu Islam. Maknanya sebab tu kadang-kadang orang jadi payah nak masuk Melayu, masuk Islam ni kerana dia akan kata masuk Melayu kerana dalam perlembagaan kita Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Walaupun memang kita tahu dalam orang Melayu ni bukan kata Islam belaka. Tapi kalau berdasarkan kepada kenyataan perlembagaan itu kan, sedap duduk sama lah.
Maknanya masuk jadi jahoran Melayu buat gapo pun Islam lah bak mati. Sebenarnya tidak lagi tu mana sebab orang Melayu ni hok murtad pun ramai, hok tak beramal dengan Islam pun ramai. Tapi nak bayar orang Melayu. Oh beraninya mana bolehnya buat tulis dalam dalam. Lagi arak sendiri tak berani buat kenyataan lagi tu. Semua arak tu Islam. Bukan begitu. Tahu gimana? Okay, Islam, arak tu. Bangsa tu dia tidak kait dengan agama. Ada Nabi sendiri tersebut maknanya tidak ada kelebihan untuk bangsa tu. Maknanya bertakwa tu kait dengan agama. Tidak kira bangsa. Jadi hak ni hak kita kita kena sepatutnya belum tahulah belum bagai itu sama ada dia menjadi satu kelebihan bagi kita ataupun dia ada keburukannya. Kerana memang kalau kita minta orang lain masuk Islam, kalau dia tak faham, dia akan rasa tak leh, kerana dia akan jadi tukar bangsa. Jadi orang Cina jadi nak jadi Melayu memang sampai bila pun dia akan tak sih, kerana benda tu melibatkan bangsa dia. Dia Islam ni memang dia tak penting pun bangsa. Oh, mana kita sebut sama bangsa ni tak ada ego sikit. Kita sebut sama bangsa tak ada ego, kan? Mana hak ni benda-benda ya kita kena faham molek lah. Cuma so apabila sebut bangsa ni ataupun sebut Yahudi ni, kalau kita hak ni masa kita sebut ngaji di Jordan, dan di Jordan ni dia dekat dengan Palestin. Mana dia apabila kita sebut learn ni, paling jelas sekali Allah Ta'ala guna dalam Quran ni Yahudi. Mana hak jahat itu adalah bangsa Yahudi ataupun orang Yahudi. Ataupun dari segi bangsanya disebut dalam Quran ni Bani Israel, kan? Yahudi ataupun Bani Israel. Tapi orang lah ni apabila dia nak sebut muda, hak jahat ni Palestin ni ialah Israel. Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang jahat ni ataupun yang banyak buat onar pada Nabi-Nabi ni adalah Bani Israel. Kerana Israel itu adalah satu nama yang bagus, kan? Israel ni gelar kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maknanya Allah Ta'ala sebut apa? Di hadis kamu boleh makan illa ma harrama Israilu ala nafsi. Mana semua kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Makanan ni semuanya halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel ke atas diri dia. Mana Israel sebenarnya adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi kalau kita sebut Zamillah ni, Israel ni, semua orang memandang dan semua orang tengok Israel ni adalah Yahudi jahat di Palestin. Nama Yahudi tu sudah tidak disebut. Ataupun orang macam tak kenal dah Yahudi tu. Sedangkan dalam Quran, Yahudi tu lah jahat dia. Bani Israel tu hak ada khianatnya. Israel tu sendiri adalah individu yang baik. Dan ini yang dibuat kaji oleh ulama Timur Tengah pada masa tahun 90-an dulu. Saya anda pernah baca dalam majalah dan biasa disebut oleh ustaz-ustaz pencara-pencara kita sana lah. Dia kata memang Yahudi di Palestin sengaja ambil nama Israel itu untuk dia menamakan diri dia dengan beberapa tujuan lah. Satunya untuk dia nak wayak dia ni memang dari kalangan Bani Israel ataupun bangsa yang terpilih. Yang kedua, tujuan jahatnya adalah untuk apabila dia buat jahat di Palestin, dia orang marah, orang akan laknat, orang akan kutuk Israel tu. Orang akan kutuk Israel. Sedangkan hak jahat tu Yahudi, hak jahat tu Bani Israel. Tapi hak kenanya Nabi Yaqub. Mana itu memang sengaja dia buat lagu tu kerana dia nak twist dah, nak lari dah daripada nama hak comel tu. Biar kena Nabi Yaqub. Dia tak kena kerana hak jahat ni dia anak-anak Nabi Yaqub ni. Tapi hak kenanya ayah dia. Sebab tu dia guna nama Israel tu. Dan hak comelnya kalau kita ni, kalau kita faham, kalau kita nak marah kalau Yahudi di Palestin tu, guna nama hak Allah Ta'ala guna dalam Quran. Guna nama hak Nabi guna dalam hadis. Mana sama ada Yahudi atau Yahudi lah. Mana Yahudi, hak tu hak jelas sekali. Ataupun orang lain dipanggil Zionis ke apa tu, Zionis tu istilah-istilah baru dah. Tapi hak nama hak asalnya Yahudi. Dan hak tu lah. Sahyun, ada Arab kata Sahyun ni. Tapi dalam Quran Yahudi ya. Sahyun tu Yahudi kan. Maknanya nama guna nama, masyhurkan nama tu balik supaya kita boleh jelas hak ni sebenarnya hak jahat. Hak ni sebenarnya hak kena. Dan hak dia buat-buat tu sengaja untuk dia
melindungkan kejahatan dia dengan nama hak baik. Buh nama baik tapi dengan tujuan hak jahat. Itu antaranya lah. Wallahu. Bermaknanya berlaku apa ni, licik lah dia. Licik. Licik. Dan memang orang Yahudi ni kita tahu dia memang bijak. Dia keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Allah Ta'ala wayak apabila nak boleh Nabi, nak boleh Ibrahim nak boleh Nabi Ishaq ni, Allah Ta'ala guna istilah bi'ulamin alim, dengan seorang anak yang alim, yang bijak. Apabila nak boleh Nabi Ismail, Allah Ta'ala guna bi'ulamin halim, akan dapat anak yang halim, yang lemah lembut kan. Tapi alim tu memang sifat Nabi Allah Ishaq alaihissalam, orang yang bijak. Yang keturunan dia Bani Ismail memang orang bijak. Cuma kebijaksanaan itulah yang tidak ditapis dengan sifat halim, dia akan jadi jahat, dia akan jadi punah. Itu punah dia. Wallahualam. Terima kasih. Menarik. Cerita yang sangat menarik. Ulasan yang sangat menarik. Sebenarnya, apa ni, kalau pepatah Melayu dia kata, apa tu, susu punya, sapi punya, apa yang dia kata? Lembu punya susu, sapi dapat nama. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Jadi minyak sapi. Bermakna orang Yahudi ni lah ketu. Dia tu Yahudi, dia kalau dia mengaku dia, memang dia Yahudi, golongan Yahudi, berfahaman dan dengan fahaman Yahudi yang kata-kata Sayun ataupun Zionis itu. Walaupun merekanya adalah Bani Israel lah. Tapi mereka menggunakan Israel, maknanya menggunakan nama yang mulia di sisi Tuhan yang kita pun duduk dalam Quran, kita pun duduk sebut berpuluh-puluh kali Bani Israel itu. Jadi nampak jahat. Nampak jahatnya ialah Israel. Nampak jahatnya Israel. Begitu juga lah mereka meletakkan kepada orang kita. Orang kita kalau kata jahat, bila dia letak, dia kata oh Muslim. Dia tak Muslim. Tak Muslim, teroris ke apa semua dah. Sedangkan yang berlaku keganasan tu mungkin bukan kerana dia Muslim. Tu. Jadi situ menjadi memburukkan agama kita. Ustaz Yusri ni dia hilang air kita. Minta Dr. Z sambung sikit lagi cerita kita tentang cara ni. Silakan. Okey. Ananda Ustaz Bayhaki. Kamu telah syarah sikit lagi dah. Okey, selamat pagi. Ya, kalau menurut kitab Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, ni ustaz dia lah. Masa dengan dia. Ngaji lama lagi, Jordan ngaji dengan tak syah tu lah. Ngaji, dah lah ngaji. Dr. Khalid Salah Al-Khalidi ni, dia tulis satu buku, masyarakat buku tu. Syakhsiat Al-Yahudiyah. Syakhsiat mana kepribadian. Betul lah yang ustaz Al-Khalidi ni. Kata Yahudi diri dah 9 kali ya. Maknanya ya. Bani Israel. Ya gini, pertamanya atas nama Bani Israel, Bani Israel dia umum. Kalau sebut Bani Israel, termasuk di dalamnya orang baik, orang jahat, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali dan juga para penjahat, para fujar. Semua ada dalam Bani Israel. Tapi bila sebut Yahudi, ya ayyuhallazina hadu ya'budu Allah min dunillah fatamannu al-maut in kuntum sadiq. Ya ayyuhallazina hadu, wahai kaum Yahudi, bila Allah takhsiskan kaum Yahudi, dia lebih merujuk kepada lebih merujuk pada satu kaum bahasa yang jahat, macam istilah. Bila sebut Yahudi istilah, tak ada baik. Bila Allah sebut wahai orang Yahudi, kamu nak jalan ni. Allah tak buat kira orang buat omong ni, kerana buat omong ni inna lala apa, Allah tak ada kira kamu ni kaum yang zalim. Yahudi, bila sebut Yahudi, jahat. Tapi dia, Bani Israel, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Ada yang lain kata kami, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Tuhan kepada kamu kerana kamu diberikan nubuwwah awal al-muluk wal mana namina kenabian dan juga kerasulan kepada Israel. Baik, nanti tadi lah. Yang Ustaz Zaki sebut tujuan tu betul lah. Dia mendakwa kaum Yahudi, kan dia dakwa mereka sahajalah pewaris, dia panggil pewaris Ibrahim. Hebrew.
Hebrew ni ya dah jadi bahasa lah. Ibrani, Hebrew, Ibrani. Kerana asalnya Nabi Ibrahim ni dia hijrah daripada kampung dia asal dia Ur. Daripada Khaldan ke Kanaan tu dia kena melintasi dua kali lintas sungai besar. Sama daripada kampung di Iraq ni dia kena lintas Furat dan Dajjalah. Kemudian dia sebelum dia Furat dan Dajjalah. Kemudian bila dia nak masuk ke Palestin dia kena lintas lagi satu sungai, Sungai Litani. Jordan ataupun the River of Jordan Nahr Urdun itu ada tiga barat tu Nahr Urdun okey sampai aku pun ni air dia doh pakai laut mati ya kita Ana alhamdulillah lepas perkenalan ana boleh dia tengok okey jadi ketika Nabi Ibrahim mula sapa di bumi Kanaan situ sudah ada orang tempatan. Jadi orang tempatan menganggap Nabi Ibrahim ini orang yang menyeberangi sungai, orang pendatang. Sebab itu dia panggil Abir. Orang tempatan panggil Nabi Ibrahim yang mendatangi Palestin sekarang lah. Masa itu dia kenang apa? Bumi Kanaan, Ardu Kanaan, Ardu Kanaan. Dia anggap Ibrahim ini Abir. Abir Isabil, orang yang nak sapa situ dia kena menyeberangi sungai. Dan Nabi Ibrahim pun boleh terima. Orang panggil dia Abir. Orang tempat dia panggil dia Abir, dia boleh terima. Daripada Abir tu lah. Abir Isabi tu lah. Bila dia tukar, orang pun jadi Hebrew. Arab semua Ibrani. Ibrani yang Hebrew. Dia bukan sungai. Baik. Kemudian, dia kaitkan Ibrahim ni batu daripada Shem. Anak Nabi Nuh. Dia orang kaitkan Ibrahim ni bakal daripada Shem. Dan mereka ni bakal daripada Ibrahim. Orang Yahudi ni, dia kata kami yang bakal nama Ibrahim ni. Sebab anak kami ni zuriat keturunan daripada Nabi Ishaq. Ishaq ni anak Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Pak seorang lagi bukan anak tu dia kata. Seorang lagi tu, Ishmael dia. Ishmael. Ismail ialah seorang anak yang terhasil daripada satu amalan makan curi. Ada. Dia kata curang, Ibrahim. Curang. Ibrahim ni nakal tak nakal. Bila bini dia tua tak ada, dia curi. Dia curi Hagar. 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 Hagar, the Egyptian maid. Hagar, the Egyptian maid. Maknanya Hagar. Bibi lah, bibi yang asal, bibi. Bibi yang asal pada putih. Hadiah dia. Jadi nak dia, Yahudi punya dakwah. Ibrahim dia punya nakal dia bila bini tua tak kelipar mata bini tuanya curi makan. Bila curi makan, buting beranak. Bila beranak tu lah Siti Sarah kata, kalau mu nak cuci dosa mu, weh, mu kena buang. Kena buang ni. Anak-anak. Jadi, Nabi Ibrahim pun mengaku, ya aku salah, minta maaf lah, minta maaf. Okey, buat. Dia buat. Jadi dalam Bible, Nabi Ibrahim dengan perintah oleh isterinya Sarah, dia buat. Di satu tempat nama dia, ada nama Haran. Bukan Haran. Ada tempat. Jadi tempat tu, dia gambarkan, tempat tu satu lembah yang dikeliling oleh bukit-bukit. Mekah lah. Ya lah. Tapi dia tidak sebut Mekah. Jadi kita yang Nabi Ibrahim pergi buat. Dengan perintah, bukan dengan perintah Allah. Dengan perintah semua. Jadi daripada Ismail, tu biar bakar arak, batu arak, padu jawa dia. Tapi bukan daripada Ibrahim ni. Tak boleh nak timur stakor, tak boleh tutup stakor ni. Ini bakar, hasil makan juri. Melanggar haknya. Jadi dia kata hanya mereka sahaja. Yang benar-benar bakal Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini adalah bakal daripada Shem. Dipanggil Semitic. Itulah maknanya dipanggil, itulah makna dipanggil kaum-kaum Samia. Semitic Samia, Shem daripada Shem. Jadi, bila dia nak bela diri, dia nak bersih diri, itulah kata, dia buat aja hak macam mana pun, dia kata ini ada ni, dia buat jahat macam mana pun, orang tak boleh itu dia. Jangan kutuk dia.
Kalau kutuk Israel bermakna mereka ini mengutuk Semitik. Dan mereka telah menjadi zaman moden dan zaman ini hasil usaha daripada gerakan Zionis apabila tamat Perang Dunia Kedua, apabila terbentuk bangsa-bangsa bersatu tahun 1945, mereka telah berjaya memasuki satu akta. Akta macam ISA je tu lah. Akta iaitu sebarang bentuk sebarang bentuk kutukan, permusuhan, kebencian kepada Israel bermakna ini ada permusuhan kepada Semitik, anti-Semitik. Anti-Semitik adalah satu jenayah kemanusiaan. Nah. Dia tak saja. Akta anti-Semitik ni, mana sesiapa yang melanggar akta anti-Semitik, mereka telah sesungguhnya mereka telah melakukan jenayah kemanusiaan. Jadi, dia boleh itu. Jadi, itu dah jadi undang-undang antarabangsa. Jadi undang-undang antarabangsa. Itulah jahatnya. Nak liberate sikit ya. Dia letak diri mereka ni Semitik, bangsa Semitik. Sedangkan kalau nak kira bangsa Semitik, Semitik tu ialah bangsa Semitik ni ialah bangsa Nabi Ibrahim dan anak Nabi Ibrahim. Dua, kita kena terima anak Nabi Ibrahim dua, Ismail dan Ishak. Kalau Ishak melahirkan bangsa Bani Israel, Ismail melahirkan kaum Muslim Arab lah, Muslim lah kita kata Arab. Jadi kalau dikatakan sebarang kutukan, sebarang penindasan, sebarang permusuhan kepada Israel ada yang anti-Semitik, sepatutnya juga sebarang permusuhan, sebarang kutukan, sebarang itu kepada Arab, Muslim, termasuk Arab juga sama. Dan ini sebenarnya nak memecahkan dipanggil ice break ini nak memecahkan kejahatan ini telah diusahakan oleh masyarakat itulah yang panggil masyarakat madani di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah ana pernah hadir buat pemuktamar dipanggil civil society di Eropah, Eropah terutama di Amerika kurang sebab Amerika ni dominan sangat Yahudi itu bangsa Zionis. Zionis dominan di Amerika, jadi tak boleh naik itu sangat. Gerakannya yang boleh menguah sikit, gerakan anti-Semitik ni ya, dia tidak kata anti-Semitik, gerakan nak betulkan semula konsep Semitik ni, rewrite semula, nak kaji semula katanya. Hanya ada di Eropah dan sebahagian besarnya daripada Skandinavia ni, bangsa-bangsa ni, bangsa Sweden, Norway, dia orang ni hampir langsung tidak boleh dikuasai oleh mana Yahudi, tak boleh itu. Zionis Yahudi tak mampu nak menguasai bangsa-bangsa Baltic, bangsa Viking lah, kalau dulu Viking. Viking. Yang sekarang ni Sweden, Norway, makna dia berani. Ada pun yang lain, terutama England, memang dah jadi pengkalan. England memang sudah menjadi pengkalan Zionis. England dan mereka ni dua-duanya. Itulah maknanya dia sengaja kait, dia letakkan diri mereka adalah Semitik. Jadi sebagai pengusaha pada kami, Israel, dianggap anti-Semitik. Jadi siapa yang terlibat anti-Semitik ni, dianggap melakukan jenayah manusia. Oh, tu jahat. Mudah dia. Tapi kita kena berjual lah. Iyalah. Tapi how to be sir, ya? Okay. Ada lagi? Kau putih dah Ustaz Fauzi ni. Ada. Okay. Kita beritahu sekat tu. Saya dapat sesuatu yang baru, iaitu kenapa apa ni Bani Israel ni dia claim diri dia declare kata dia adalah umat terbaik. Baru kita nampak. Sebelum ni kita tahu dah orang Israel ni dia memang dia kata dia je yang baik. Bangsa-bangsa lain ni adalah najis. Bangsa-bangsa lain ni adalah hamba abdi dia je. Rupanya kita tak tahu sebab ramai orang yang tidak tahu apa yang dia boleh claim lagu tu. Rupanya ada sebab dia, walaupun sebab tu tak betul, iaitu sebab tadilah Semitik tadi dah. Yang Semitik.
Senetik. Dia letak diri ni senetik. Jadi mana kalau kita kutuk dia, kalau kita merendahkan dia, bermakna kita merendahkan. Merendahkan. Senetik. Senetik. Bermaknanya ini satu isu kemanusiaan pula dia buat dah. Walaupun jenayah kemanusiaan. Jenayah kemanusiaan. Jadi itu satu yang tak betul, yang telah doktrin, orang kata di dunia ni sudah didoktrinkan, dipasokkan dah. Dan dia cuba nak pasok kepada kita-kita semualah. Jadi ada usaha-usaha, alhamdulillah, sebagaimana Dr. Fauzi kata tadi, ada usaha-usaha. Ada usaha, masya-Allah, memperbaiki semantik ni. Biar semantik tu ada, tetapi biarlah adil. Bila bila Ishaq tu masuk dalam bab semantik, maka Ismail pun kena. Ismail kena semantik jugalah. Ya, sepatutnya kita. Bermakna inilah yang satu, yang kita kata jarum Yahudi, yang asal usul ni, kita pecah asal usul ni. Hotlon ni macam-macam dah, tapi royaknya boleh dia duduk di status Bani Israel, apa ni, kaum Yahudi ni duduk di status tu lah ni, bermakna dia dah pasok benda ni selama masa mari dia. Selama masa mari dia duduk pasok dunia ni sehingga dia dapat apa yang dia nak. Walaupun kita tahulah dia akan dapat setara mana, tetapi kita tu terasa dengan kejahatan dia ni. Okey, kita pergi ke round yang ataupun ke akhir ni pukul sejil lah kita. Tak apa, kita serah kepada Ustaz Bayhaqi sikit lagi sekali sebagai penutup lah. Kita tutup lah. Dia dah tambah sikit lah. Tak apa, ni kita pergi ke Ustaz Fauzi pun tutup. Kita nak tambah gini pasal dakwah air tu sebenarnya. Dakwah air zaman moden, zaman waktu tu, satu sebenarnya dakwah orang Yahudi ni, dia ni bangsa terpilih. Allah Ta'ala sendiri ayat dah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Dia Allah Ta'ala bubuh dah dalam Quran antara sebab orang Yahudi ni agak sombong ni kerana dia ni anak Tuhan. Wa ahibba'u, dia ni bangsa kesayangan Tuhan. Jadi dia ambil situlah dia bawa sampai ke zaman moden ni. Tapi Allah Ta'ala jawab dah dalam Quran. Mana kalau mu betul aku saya, kalau mu betul anak aku, buat apa mu kena azab juga. Maknanya jawapan tu memang ada dah. Nak rakyatnya hak dakwah dia tu memang tidak betul lah. Tapi nak rakyatnya benda tu daripada dulu Allah Ta'ala tu dah dalam Quran. Dan benda tu kerana dia tahu orang ni tak akan ingat apa sejarah ni. Dia akan bawa siapa gula ni jadi modal dia Islam. Jadi apabila kita lawa dia, kita pun nak lawa. Melawa tu dia kata. Cuma ada sekarang orang kira orang gelap. Orang Yahudi, kalau Dr. Fauzi boleh betul, ada panglima tentera Yahudi hak Sahu Musa Moshe Dayan kan? Moshe Dayan. Kalau dalam bahasa Arab tu Musa lah, Musa Dayan. Dia pernah sebut ni nak rakyat benda hak Yahudi percaya kepada keadaan kita orang Islam ni. Dia buat lagu mana pun selagi kita tak berubah, selagi itulah kita tak akan berjaya untuk lawan Yahudi ni. Kerana pernah dalam perang antara Yahudi dengan Mesir dulu, masa Musa Dayan ni jadi panglima dia, dokumen ketenteraan Yahudi tu jatuh. Dia boleh pakai tentera Mesir. Mana dokumen penting lah, mana benda-benda hak rahsia strategi semua sekali. Dan apabila dia report balik pada Musa Dayan ni, dia kata tak payah bimbang lah. Kata orang puak dia kata tak bimbang kan orang Islam ambil dah. Mana benda tu jatuh tangan dia. Dia kata dia walaupun dia ada benda tu tapi dia tak akan baca. Mana mu tak sabimbang kerana demo tu tak akan baca benda tu. Kalau dia baca pun dia tak baca habis. Kalau dia baca tak habis. Kalau habis pun dia tak faham. Kalau faham pun dia tak buat. Dan kalau buat pun dia tak bersungguh. Maknanya benda ni memang kalau kita tengok hakikat kita lah getulah. Malah baca, kalau baca pun tak ada habis. Kalau habis pun tak faham mana. Kalau peha pun tak buat, kalau buat pun tak sungguh. Lepas tu, gapo walaupun sepenting mana benda hak kita ada pun, tak jadi apa juga. Jadi sebab tu cabaran dia tu memang perlu kita atasi. Baca dekat orang Islam ni, walah berdoa.
Dr. Fauzi tak apalah, dia kita banyak dah belakang tu. Tapi orang lain, puan-puan kita ni kalau baca kan, baca WhatsApp, baca Facebook, orang habis masa sama kan. Kalau baca benda ilmiah, tak sarap. Jadi kau lalu. Pasal anda pernah tanya mula di parlimen, kalau tak ingat, tak silap. Pernah di Malaysia ni, statistik orang Malaysia baca 2 butir buku ya, setahun. Setahun. Mana setahun 2 butir buku. Zamelon ni tak tahu lah berapa. Tapi masa tu pernah 2 butir buku setahun. 2 butir buku setahun ni Allah. Jauh nak ketinggalan. Kalau nak banding dengan Jepun, Jepun 40 butir setahun boleh-boleh habis. Budak-budak dia, rakyat dia. Lepas tu lagu mana kita nak bina masyarakat boleh nak lawan Yahudi tu. Degung-degung-degung. Yahudi koyok tu boleh lah kan. Tapi kan lagu mana Yahudi takut dengan kuasa kita kalau ilmu pun tak ada. Wallahu'alam. Waktu baru tidak tutup. Yeah. Okay, teruskan tu sahaja. Kita masih, okay. Silakan. Betul lah, yang Ustaz Fahki sebut tu betul tu. Dia tak hilang. Sebab dia sudah study kelemahan. Sekarang ni kita kata orang Melayu. Harap berat je pada tu. Semasa anak Saudi, mulanya kami buat kami bincang. Dalam, kami buat usrah juga di panggil Malaysian community di Jeddah, masyarakat Malaysia di Jeddah. Kami Ana pernah jadi menatik dah beberapa kali. Ana nak tu apa Syed Hisham Tuan Fadhan tu pernah jadi menatik lah. Ana pernah jadi menatik. Kita buat di konsulat lah. Di antara ahli surah yang hadir tu ada orang kita yang kerja dengan OIC. Ada lah dengan OIC. Dia memang selalu keluar kat time dia balik Jeddah, dia base dia di Jeddah. Selain balik Jeddah, dia ada kat dia join lah usrah kan. Dia pernah lapor, dia kata, dalam dunia ni, dalam dunia Islam, dalam dunia OIC, dalam lingkungan OIC, tak hanya ada tak lebih dari 100 lebih universiti. Hanya ada tak lebih daripada, tak sampai 200 buah universiti, 100 lebih. Separuh masa tu kita Malaysia baru hadir tengah hebat sama. Separuh daripada bilangan universiti dalam negara OIC ni berada di Malaysia. Separuh dia ada lah. Waktu dia hormat sangat Malaysia tu. Ya. Terutama sama hadir dulu lah ni out lah. Zaman Mahathir tu dia kenal dua orang, Mahathir dengan Anwar. Dunia Arab. Jadi dia orang pening bila Anwar dengan Mahathir dengan Anwar bergaduh, dia orang pening maknanya sangat kesal lah. Inilah golongan cerdik pandai yang hak dia. Iyalah. Golongan cerdik pandai sangat kesal, maknanya dia dah harap dah. Dia harap ni sama dia tu. Kalau musyarak dia tak balah. Tapi kalau musyarak dia penuh kedua, dia dengar. Anak Mahathir. Alhamdulillah ya mak. Sebab lagi anak hadir muktamar ni di Sudan. Di Sudan mana alhamdulillah di Beirut, di Sudan. Kalau kita Malaysia, anak lagi biasa anak tiga orang. Kan? Anak Ustaz Rani Samsuti, Cik Gua Azmi yang belah Presiden Mapi. Mapi. Ada di Iran gini. Kalau tiga orang ni kalau orang dengan Ustaz Rani, anak Rizal. Kalau dalam majlis tu dia nak dua orang wakil Malaysia, Cikgu Azmi akan cakap putih, anak cakap Arab. Okay. Kalau dia tanya Cikgu Mi Uzu, ada Cikgu Mi Uzu, Ustaz Rani Samsudin cakap Arab, anak cakap putih. Oh, anak boleh jadi wakil. Masya Allah. Jadi itulah betul tu. Maknanya dia orang hormat sangat Malaysia dan dia anggap Malaysia mampu jadi itu. Betul anak Arab lambat lagi lah Arab. Mana sehingga zaman Imam Mahdi dah sebagai Arab kembali. Pimpinan umat Islam di kalangan bahasa Arab dia rasa sebelum sampai Mahdi gak kena kalau tak boleh Malaysia, kena Turki, kalau Turki kena Iran. Dia tu Arab sama Arab dah tak boleh. Dia akan balas sama dia. Turki ya. Ha. Apa dia macam Turki lah. Ini, Pakistan bagus. Yang Turki ni bagus. Imran Khan pun bagus. Masya Allah. Agak-agak. Dia dikekang dengan dia. Pakistan dah lama sangat dah berhutang dengan Arab lah, Saudi. Tidak berhutang mana
macam bagi pinjam dia orang sangat terutama dia tu ya. Tapi dari segi berani, dia boleh cakap lah semua. Cakap dengan orang panggil, cakap dengan Ibrahim lah. Dia kritik tak lah. Dia kritik dia tak habis maknanya. Boleh tak saya bagi panas sepatutnya macam ni. Sorry lah nak cakap dengan mana macam tu, bahasa macam tu. Dia tapi tidak, dia berani lah. Dia berani lah, semua kan berani bersuara. Berani bayang. Okey lah maknanya masa lepas. Okey tu. Okey. Apa ni? Grip. Grip ya Zio ni memang teruk lah atas dunia kan. Ya. Selain pada harap ni, rasa tu lah maknanya. Kalau kita boleh hidupkan balik lah. Sekarang kami menghidupkan yang GO, kumpulan 8 yang melalui NGO. Dari NGO kami ada di Turki, di Iran, di Bangladesh mana ada, Masya Allah. Agak kajian. Agak kajian, agak kajian. Maknanya, buku anak maknanya untuk cakap dia bersama masa. Ya, ya. Gitu lah. Okey, terima kasih satu yang perkongsian yang sangat menarik. Ada saya memang pak-pak gini ni tak tahu banyak sebenarnya mengenai dengan Bani Israel, mengenai dengan Yahudi dan apa perancangan mereka dan apa perancangan kita orang Islam untuk menghadapi mereka pun kita tak tahu sebenarnya. Nah, kita hanya kita tahunya tadi koyak Israel, koyak Yahudi yang tak sampai mana orang kata tu. Tak sampai mana pun kita duk kutuk hari-hari duk kutuk Israel, maknanya kita tak sampai mana pun kok dia suka main ya. Dan kita tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Bahaki tadi bahawa itulah sikap orang Melayu ataupun sikap orang Islam, orang Muslim yang telah diketahui dan mereka sentiasa bawa tu, maintain hak tu. Mereka buat apa-apa, popok Bani Israel, popok Yahudi ni tu buat apa-apa nak suruh kita ralik supaya kita ni malah baca. Kalau baca pun tak dah habis. kalau baca habis pun tak faham mana. Kalau faham pun tak buat mana. Tak buat, tak amalkan. Jadi dan mereka ni sedang maintain benda ni supaya kita jadi lagu ni. Pak ke bila-bila dengan dia bawanya sebab berbagai-bagai dengan gadgetnya, dengan gapanya supaya kita ralik. Sebab inilah point yang dia boleh menang dengan kita. Dia boleh menang dengan kita ni kerana baca tadi. Dia faham apa yang mana ilmu lah. Maksudnya ilmu dan maklumat. Betul dah. Nabi kata siapa nak dunia fa'alai bila ilmi kan. Siapa nak ilmi. Kita kena menguasai ilmu lah. Maknanya benda tu kita tak ada di kita dan diketahui oleh mereka bahawa kita tak ada benda tu. Dan mereka akan cuba maintain supaya kita bila-bila tak ada benda ni. Biar kita tak ada ilmu, biar kita jadi pengguna. Marilah zaman gapo pun, marilah gapo pun budak. Mari gadget ni. Kita bukan pencipta, bukan kita developer, develop budak. Kita hanya jadi pengguna. Baru ni tu je Facebook jam habis gege buat gitu. Gege you dah. Gege you. Tu jam WhatsApp dengan Facebook jam habis gege. Kalau habis buat kita orang ni. Sebab tak panggil ni. Dah sebelum je. Sebelum tu, sebelum masa kek apa hari tu. Orang yang bergantung dengan kita dengan benda tu. Tak boleh guna gaya tu. Tak boleh jam tu. Bermakna sebab kita hanya pengguna. Pengguna. Kita hanya pengguna saja. Jadi marilah teknologi canggih setara mana pun kita bukan develop, bukan pemaju. Tapi kita pengguna. Dan benda ni telah diketahui oleh mereka. Dan mereka cuba doktrin ke dalam kepala kita lagi tu lah. Kalau kita nak meretas lagu mana dunia kan, nak buat jarung pun tak reti. Kita kata di doktrin ke ada. Maknanya pemeretahan ni bukan untuk kita, untuk orang-orang yang kayangir je. Jadi mereka boleh buat apa tu, pupuk kunjung-kunjung Yahudi ni. Duk mari tanir dalam tubuh, dalam kepala kita tak. Tak apalah, mungkuk demo, pupuk cidik biar demo lah meretas. Kita ikut je. Itu doktrin yang telah ditanir ke. Jadi sampai bila kita ni, kalau duduk lagu ni, kalau kita sendiri tidak mengubahnya dan tidak ada sahabat-sahabat kita, orang-orang yang sebagaimana macam Dr. Fauzi dan grup-grup dia tu, tak pergi ke, dah naik ke atas. Kita tak tahu benda ni. Kata ada sebenarnya. Ada usaha-usaha untuk nak mengubah doktrin ni. Doktrin dunia ni. Alhamdulillah, kita harapkan dia boleh berjaya lah. Boleh berjaya dan kita akan bagi sokongnya insyaAllah. Jadi, terima kasih banyak Dr. Fauzi dan terima kasih. Malam ni kita buas dengan tengok ni. Buas dengan tengok ni. Lama nak berhubung dengan
Ya. Yeah. Lepas ni tak apa. Ana bagi nombor Ustaz Bahaki ke. Ada dalam grup. Kita dalam grup tak ada. Ada kita ada. Oh, dalam grup. Ada. Dalam grup, grup wakaf. Ana pun tak perasa. Grup wakaf Helmi. Ada. Oh, grup wakaf. Tak perasa nombor puan Ana ke? Tak perasa nombor puan Ana ke? Belakang. Belakang tu. Empat ke belakang. 1997 tu. Tarik Lai Syamil. Nak jatuh seorang. Ingat tak? Oh, bila lah 1997. Haa, mana bila anak jatuh seorang. Oh, kemarin kita mekoh. Tapi pada pagi sama ke malam mekoh. Mekoh, mekoh anak. Bila anak jatuh dia. Oh, bila anak jatuh seorang. Tengok dia masih tunggu. Pagi ni, tunduk puluh pondok lepas tu. Okay, kita berhenti setengah tu dulu. Kita jumpa mula-mula minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Kita boleh sambung cerita ni, kita sambung lagi, kita kembali ke peluah lagi. Ya, dia tentunya biar kita boleh faham tahu gapo dia Bani Israel ni, gapo dia Yahudi ni. Ya, kita duduk marah sangat ya, kita sikit-sikit kau Yahudi, sikit-sikit kau Yahudi. Bila orang tanya Yahudi tu gapo dia jahat dia, jahat dia pun kita tak tahu. Ni, kita tahu tentang dia gapo kita tak tahu. Jadi Allah malas sungguh kita ni. Jadi terima kasih sekali lagi, kita jumpa semula pula. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, Engkaulah penentu takdir terindah. Engkau cipta dan Engkau beri hidayah. Matahari, bulan, manusia hingga sebesar lebah, semuanya teratur, terpandu dan terarah. Ya Allah, dengarlah rintihan dari hati ini. Kami hamba-Mu datang berserah diri. Hamba yang telah, sedang dan akan diuji untuk memantapkan iman agar berbekas di hati. Ya Allah, ada antara kami diuji dengan air bah. Harta benda, pakaian semuanya punah. Namun Engkau kuatkan hati kami agar tidak rebah. Engkau lembutkan hati rakyat agar turut resah, datang membantu tanpa mengira susah. Ya Allah, hamba-Mu datang dari utara, timur dan selatan, datang menghulurkan bantuan walau hanya dengan RM50 di tangan, semuanya untuk menggapai redha-Mu wahai Tuhan. Ya Allah, jadikanlah hati rakyat kembali bersatu, yang susah dibantu, yang senang bercatu, bertambah iman, ibadah bermutu, sebagai persediaan menghadap-Mu Tuhan yang satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.